Iya, teman-teman bisa teman-teman langsung lihat. Ini salah satu makam yang ada di lereng Gunung Semunggung ya. Itu ada pohon besarnya. Bisa di zoom. Ini. Oke teman-teman, berjumpa lagi di channel saya. Kali ini rencananya kita akan jalan-jalan ke salah satu pegunungan di daerah saya, daerah Tenggalek ya. Terutama di daerah sini, menurutnya orang masyarakat itu alasnya itu sedikit angker. Ya, gak penasaran, ikuti terus. Lanjut. Oke teman-teman, ini anginnya kenceng banget. Ini pertanda mangsa ketiga atau mangsa ketiga ya di musim orang Jawa ya. Pokoknya ini mau musim kemarau, teman-teman. Yuk lanjut. Mau mah. Alah, Pak. Musim itu. Lanjut. Oke. Selur ya. Ini perjalanan masih jauh. Yuk, lanjut. Oke, teman-teman. Jadi di belakang kameramen itu ada salah satu makam tua, ya, makam orang dulu ya, pokoknya. Nah, ini ada di belakang. Jadi yang penasaran, yuk kita langsung ke sana kameramen. Lihat. Makam. Iya teman-teman, bisa teman-teman langsung lihat. Ini salah satu makam yang ada di lereng Gunung Semunggung ya. Itu ada pohon besarnya. Bisa di zoom. Ini. Iya teman-teman ya. Sampai ujung sana ada berapa nih ya, saya kurang tahu jumlahnya karena batu nisannya terbuat alami isinya ya. Ya teman-teman, jadi ini salah satu makam tua ya yang berada di daerah lereng Gunung Semunggung. Ya, teman-teman. Kita cari binatang di hutan sana ya. Karena masih hutan lebat banget. Oke, lanjut. Thank you.
debu ini ya. Ada tanaman jenis talas ya, talas ladu ya. Ini namanya apa ya? Ini bisa dimakan juga teman-teman, tanaman ini. Ini manis rasanya. Ini banyak teman-teman kalau kelaparan ya. Ada tanaman anggrek tanah juga nih. Lanjut. Oke teman-teman, jadi di depan saya kita menemukan sebuah parasit atau jamur yang bertumbuh di tanaman pohon, nggak tahu ya, pohon liar bawahnya ya. Ini lur, banyak banget jamurnya di atas ini. Perkiraan saya jamur beracun. Coba di zoom kameramen, di dekatkan kameranya. Dalamnya kayak gini ya seratnya. Oke, banyak jamur, itu ada lagi jamur liar ya. Yuk lanjut. Di sini langsung saja ada bekas babi hutan lur. Ini depan saya teman-teman, bisa langsung didekatkan kameranya. Ini bukan bekasnya petani ya. Jadi ini kayak gini semuanya bekas babi hutan mencari cacing ya, atau makanan-makanan yang berada di tanah, seperti yaitu tadi cacing, ada ulat ya, ulat kecil-kecil gitu loh. Dan masih banyak lagi. Ubi-ubian ya. Yuk lanjut. Oke teman-teman ya, kalau bisa teman-teman lihat di daerah sini masih alami banget ya. Kita belum sampai puncak ya, bisa lereng ya. Nah bisa kena ke sana, kamera-kamera ke sana, masih gelap banget ya, di bawah sana masih gelap. Terus waduh, pokoknya ini belum sampai puncak lor, kalau puncak luar biasa woy. Yuk lanjut.
terus kondisinya. Matahari makin terbenam. Kenapa sih? Oke teman-teman, kayaknya udah makin sore. Dan karena saya belum tahu arah jalannya ya, saya kan sebenarnya mau ke arah air terjun ya, tapi karena belum hafal jalannya, jadi kita sampai sini udah capek ya teman-teman. Paling seberang gunung ini ya, sekiraan. Ini masih nanjak banget dan waktu pun ya wes matahari terbenam ya. Hampir terbenam loh. Yes, pokoknya lanjut kita ke atas dikit ya. Nanti kalau belum ketemu lanjut video berikutnya aja ya. Mau tanya air terjun pak tentunya? Hah? Air terjun. Air terjun gak? Enak di sini. Itu ya di sini. Tasya anu? Nili. Anda pergi anu minggir berikan apa? Nak sing ageng kidul nih kok. Sugulu. Sing berikan alit. Nganter geng nih kok. Lewatin pun tiba. Ngancap nih kok. Ngiri. Wow, ngiri geng. Sekali cuma cal masjid kendeng di Kawau, tru. Maaf ya kalau lihat ya. Biar masjid terus kendengi terus mulan. Aneh jalannya di sini. Di watean sih saya ni tu. Nah, kini ada kaleng cili ikiran yang bilik sak. Malah ini jalan. Lawa. Anu tenggar. Indonesiaku. Indonesiaku. Slow. Bet.